Jarod Saiful Hidayat akhirnya resmi menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta setelah dilantik Basuki Cahaya Purnama di Balai Kota Jakarta Pusat Rabu 17 Desember. Dalam acara tersebut, Jarod didampingi istrinya Hefi Warida dan Ketua Umum PDIP Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Para pejabat tinggi juga ikut hadir, diantaranya Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi, para pejabat Pemprov DKI dan Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Unggung Cahyono. Seusai pelantikan, Jarod memaparkan program kerja yang akan diselesaikannya bersama Gubernur DKI Jakarta selama 3 tahun ke depan. Jarod menargetkan program mewujudkan Jakarta Baru akan selesai dalam kurun waktu kurang dari 3 tahun. Tadi Pak Gubernur sudah sampaikan bahwa antara dengan Pak Gubernur itu adalah sifatnya komplementer, saling melengkapi, berebut kerja supaya Jakarta Baru ini segera bisa diwujudkan. Karena waktu kita itu kurang dari 3 tahun, ya. Jadi itu yang pertama yang harus saya tekankan. Yang kedua adalah komunikasi. Segera besok saya akan silaturahmi sama seluruh pimpinan DPRD provinsi, ya, terutama untuk mempertajam dan mempercepat KUA dan PPAS. Kita ingin mengedepankan dialog dengan warga, terutama bagaimana membuat Jakarta itu nyaman untuk dihuni, ya. Otaknya penuh, pinter, kan begitu kan, perutnya juga kenyang, dompetnya juga ada isi, kan begitu kan, katanya Pak Gubernur, kita akan wujudkan itu, oke? Dari Jakarta, Eka Pradana, Poskota TV melaporkan.